Kelana Buana Jilid 31 Tamat Di dalam menggempur Xiao Kim Juan ini Pak Kiong Bong tidak ketinggalan membawa Tong Tian Chong yang paling dia andalkan bantuannya. Waktu pasukan mereka disergap dalam perangkap musuh, Pak buang Bong melindungi Ui Tang Seng membobol kepungan, tapi Tong Tian Chong ketinggalan di dalam keributan itu. Sungguh tidak terduga, di saat-saat jiwanya terancam bahaya, orang tiba-tiba muncul. Keruan girangnya seperti ketiban rezeki nomplok, lekas, lekas kau bunuh Mia O yang Hong. Lihat tidak, dia duduk di sana. Dengan membelakangi sebatang pohon pelan-pelan Mia O yang Hong bangkit berdiri, dengan dingin ia tatap Tong Tian Chong, sembari menjalankan pernapasan mengatur hawa mumi, sedikit pun ia tidak menunjukkan rasa jeri pada sorot matanya. Melihat Miaoti yang Hong pun berada di sini, Sekilas, Tong Tian Chong amat kaget. Maklum, dia pernah terjungkal di tangan orang. Kini, dia belum tahu bahwa lawan terluka parah melihat sikap dan rona mukanya yang tenang. Hatinya sudah gugup sendiri. Untung, Pak Yongbong bicara dengan cepat. Kalau tidak mungkin, dia sudah putar badan, melarikan diri lebih dulu. "Tong Lo Pual, kau seorang ahli silat, memangnya tidak bisa melihat keadaannya?" Dia kupukul luka parah, jangan kata lari berjalan pun tak mampu, cukup sebatang senjata rahasiamu dari kejauhan sudah cukup menamatkan jiwanya. Baru sekarang Tong Tian Chong melihat tegas raut muka orang memang pucat lesi. Sementara dengan tatapan tajam Miao Tiang Hang awasi orang, selekasnya ia kerahkan hawa murninya menjebol jalan darahnya yang buntu, tak kangnya sudah pulih tiga bagian, Asal hawa murninya bisa tersalur jalan, maka dia boleh mengadu jiwa sama Tong Tian Chong, meski bukan tandingan, paling tidak bisa bertahan beberapa jurus. Sayang di saat hawa murninya sudah tersalur hampir menjebol Hoan Tiao Hiat, senjata rahasia Tong Tian Chong sudah melesat datang, Miao Tiang Hang kerahkan tenaga pada ujung jari terus menjentik kereng sebutir pilihan cu kantong Tong Tian Chong ia jentik mencelat jatuh, jengeknya dingin, sebutir senjata rahasia dapat mengapakan jiwaku? Keruan Tong Tian Chong berjingkrak kaget, namun betapapun ia cukup pengalaman, melihat Miao Tiang Hang tidak menubruk maju, dari jatuhnya pilihan cu itu, dapatlah dia menjajaki tenaganya, meski luakang Miao Tiang Hang tidak terkuras habis seperti keadaan Pak Yong Bong, tapi sisa tenaganya pun tak seberapa lagi, jelas orang bukan tandingannya. Tong Tian Chong tergelak-gelak senang, serunya, hebat memang kepandaian Tan Chi Sin ingin lohu melihat berapa banyak kau kuasa menyambuti senjata rahasiaku sekaligus ia ya timpukan pula dua butir ti Lian Chu. Miao Tiang hang berhasil menjentik jatuh tiliancu yang di atas, namun yang meluncur ke bawah tak berhasil diaklit, walau tidak mengenai hiatu, namun telak mengenai lututnya. Kebetulan hawa murninya baru tersalur ke tempat ini, begitu hawa murni buyar, seketika badannya tergeliat sempoyongan akhirnya jatuh terduduk di atas tanah. Tong Tianchong tertawa kesenangan, ajaknya, sudah tak mampu menangkis lagi kembali ia ayun tangan, tiga butir peluru berduri ia timpukan bersama, bobot peluru besi ini rada berat. Meski tidak bisa menamatkan jiwa Miao yang Hong, kalau kena cukup membuat Miao yang Hong menjadi cacat. Sekonyong-konyong terdengar seruan memanggil Miao Ako, Miao Ako, tering, Tring entah dari mana melesat datang tiga butir mata uang sekaligus membentur jatuh ketiga peluru besi berduri Tong Tian Chong. Sesaat Miao Tiang Hang seperti tersentak sadar dari impian, teriaknya kaget, Cilo, kaukah itu? Teriak Hun Cilo, benar, inilah aku, jangan khawatir. Sebentar kawan-kawan datang kemari, kedua bangsat tua ini takkan bisa lolos lagi. Pak Yongbong balas berteriak, Jangan kena tipu gertakannya. Hanya perempuan jalang saja yang datang, perempuan jalang ini pun bukan tandinganmu. Tong Tian Chong bergelak tertawa, serunya, kau hendak menggertak aku supaya lari? Aku justru tidak pergi. Kalau rombongan besar kawan-kawanmu meluruk kemari, memangnya kami tidak bisa lolos, biar ku bekuk kau lebih dulu untuk Sandra. Di tengah gelak tawanya, cepat ia membalik badan seraya kembangkan kepandaian menimpuk senjata rahasia tunggal dari keluarga tong mereka yaitu Hoan Pi Im sebatang. Pisau baja langsung memapak ke arah datangnya Hun Cilo, tepat mengarah Hun Tai Hiat di perutnya. Jarak cukup dekat, bobot Piao ini cukup berat lagi. Lekas Hun Chilo ayun pedang menyampuk jatuh, seketika tangan terasa linu kemeng. Memangnya tenaganya sudah jauh susut, Bukan saja senjata rahasia Tong Tian Chong lihai, luwakang orang pun lebih tinggi dari dirinya. Cepat sekali piau kedua, ketiga sambil Tong Tian Chong beruntun menyambar datang, satu mengarah Feng hiat bagian atas, yang lain mengarah Waan mahiat di bagian bawah badan. Badan berputar sambil berkelit, Piao menyambar lewat menyerempet pahanya, disusul ia kembangkan ginkangnya dengan net ho chong tian. Badannya melambung tinggi ke atas, sekaligus Hun Chilo luputkan diri dari sambaran piau yang mengarah dari bawah. Meski berhasil lolos dan selamat, Hun Chilo cukup kepayahan juga. Sekonyong-konyong teringat olehnya Kera, Tuan Xiu si menghadapi timpukan senjata rahasia Tong Tian Chong di Pak Bong San Tempo Hari, menyedot napas, badan melesat terbang, secepat kilat ia menubruk ke arah Tong Tian Chong lebih dulu. Jarak cukup dekat, badan Hun Chilo mengapung di tengah udara, dengan sejurus ya Kain Pet Hang ia ya, pukul jatuh dua senjata rahasia Tong Tian Chong, disusul jurus ingkik Tiang Hong, belum lagi ujung kakinya menyentuh bumi, ujung pedangnya sudah mengancam dada Tong Tian Chong. Terpaksa Tong Tian Chong angkat tanduk menjangan untuk menyampuk pedang, bentaknya, perempuan galak yang kejam, hendak adu jiwa ya? Ya, Biar aku adu jiwa dengan bangsat tua macam kau ini pedang diputar bagai kitiran, sekaligus ia serang tujuh delapan jurus. Dengan pertempuran jarak dekat ia cecar. Sekuatnya sehingga lawan tak berkesempatan menggunakan senjata rahasianya. Miao Tiang Hang dapat melihat tenaga Hun Cilo yang lemah, teriaknya, Cilo, lekas kau pergi, jangan hiraukan aku mana Hun Cilo mau menurut seruannya, Serangannya malah semakin gencar. Mendengar teriakan Oti yang Hang tergerak hati Tong Tian Chong mendadak timbul sebuah akal dalam benaknya, lekas ia lintangkan tanduk menjangan sambil mundur dua langkah, berbareng tangan kiri menyambitkan senjata rahasia, dua batang panah meluncur mengarah Oti yang Hang. Senjata rahasia alat menyerang dari tempat jauh karena tidak menduga Hun Chilo hanya sempat mengetuk jatuh satu di antaranya, sebatang yang lain melesat ke arah lutut Miao Tiang Hong. Keruan Hun Chilo gugut dan kerepotan dibuatnya, untung serangannya dipergencar sehingga sambitan tiga buah senjata rahasia susulan Tong Tian Chong kehilangan arah. Berkerut alis Hun Chilo, tiba-tiba terpikir sebuah akal, seret, seret ia desak Tong Tian Chong mundur dua langkah, Mendadak ia membalik tubuh menubruk ke sana Belum lagi Pak Kiong Bong melihat jelas, tengkuknya tiba-tiba terasa kencang sakit Tahu-tahu Cila sudah mencengkram tulang pundaknya Tulang pundak merupakan bagian yang lemah dan berbahaya Jangan kata Pak Kiong Bong sudah terluka parah Saya umpama dalam keadaan biasa, sekali tulang pundaknya kena dicengkram Betapapun tinggi ilmu silatnya takkan mampu dikembangkan lagi Tong Tian Chong bentak Hun Cilo mengancam. Kau ingin selamatkan jiwanya tidak? Tong Lo Chiam Pua, mohon Pak Yongbong Bong dengan muka kecut, biarlah saling tukar tawanan saja. Baik sahut Tong Tian Chong, namun tangannya kembali terayun, ia sambitkan senjata rahasianya ke arah yang Hong. Waktu itu Hun Cilo berada di samping belakang, yang Hong kebetulan berhadapan dengan dirinya. Tong Tian Chong ayun tangan ke depan, namun senjata rahasia justru menyambar balik ke belakang. Dalam anggapan Hun Chi senjata rahasia musuh menyerang Mia O Tiang Hong, di luar taunya malah dirinya yang menjadi sasaran. Betapapun Hun Cilo tidak menyangka Tong Tian Chong bertindak selicik itu, melihat orang menyambitkan senjata rahasia ke arah Miao Tiang Hong, Keruan bukan kepalang terkejut hatinya, dalam gugupnya tak sempat ia meremas tulang pundak Pak Yongbong, cepat ia melesat lari ke sana. Tapi baru saja kakinya melangkah kontan ia rasakan dadanya sakit kesemutan, tahu-tahu sebatang jarum berbisa Tong Tian Chong menembus dadanya. Sambitan jarum beracun ini tak bersuara, kalau Hun Chilo berhadapan dengan penuh perhatian, mungkin sempat menangkis atau mengelak, Kini orang menggunakan akal licik serta membokong, sudah tentu tak bisa mengelakkan diri. Begitu Huncilo lepas tangan, lekas Pak Yongbong jatuhkan diri menggelundung ke bawah lereng. Jiwa berhasil lolos, namun ia masih belum tahu perubahan apa yang terjadi, dengan mengerahkan sisa tenaga Tian Mo De Tai Hoat. Ia menggelundung sampai di lamping gunung terus merangkak bangun melarikan diri. Melihat Pak Kiong Bong sudah melarikan diri, Tong Tian Chong semakin lega hati Kembali ia ayun tangan, segenggam jarum berbisa ia tebarkan ke arah Miao Tiang Hong Dengan pukulan Bik Hong Chi yang sedapat mungkin Miao Tiang Hong meruntuhkan jarum-jarum yang menyambar tiba Sayang ia pun terluka tenaganya amat lemah, tak urung pundak kanan Dan lengan kirinya kena dua batang jarum berbisa Begitu pandangan menjadi gelap sekeras-kerasnya ia berteriak, Cilo, lekas kau lari. Pak Yong Bong sudah lolos, Hun Cilo tak mungkin lari. Badannya gentayangan hampir roboh, dengan kertak gigi ia lari menghampiri. Bentaknya, bangsat tua tak tahu malu, biar aku adu jiwa dengan kau. Tong Tian Chong tergelak-gelak, serunya, Kalian berdua sudah terkena jarum beracunku, masih berani kau hendak adu jiwa sama aku? Hehe, he, biarlah kutunggu pada penirisanmu yang akan datang. Cilo berlari ke samping Mia Oti yang Hong, dilihatnya Mia Oti yang Hong rebah kaku, kedua mata terpejam, raut mukanya sudah diliputi hawa hitam. Dilihat keadaannya memang sudah mati. Sungguh sakit seperti diiris airai suluh hati Cilo tiba-tiba terasa metu berkunang-kunang, kepala semakin berat, sekujur badan menjadi lemas lunglai, tak tahan ia menunjang badan, segera ia pun meloso jatuh. Saking kesenangan Tong Tian Chong tergelak-gelak, ujarnya, Pak Yongbong akhirnya toh takkan lolos jiwanya. Haha, jasa ini hanya aku sendiri yang akan memilikinya selangkah demi selangkah ia maju menghampiri. Saking kesenangan Tong Tian Chong lupa diri membayangkan pahala muluk-muluk yang bakal diperolehnya, baru saja ia menghampiri hendak memenggal kepala kedua orang ini, tak nyana belum lagi gelak tawanya sirap, tiba-tiba dilihatnya selarik sinar menyambar, kontan dada terasa sakit luar biasa dan napas seketika sesak, tak sempat bersuara tiba-tiba badannya terjungkal roboh dan melayanglah jiwanya. Tiba-tiba Miaoti yang hang merangkak duduk sambil tertawa dingin. jengeknya, bangsat tua, pergilah menghadap Raja Akhirat untuk minta persen." Ternyata kemurnian dan peryakinan luwakang Mia Oti yang hang jauh lebih tinggi dari penilaian Tong Tian Chong. "Sebelumnya, dia sudah berhasil memusatkan sebagian hawa murninya, walau terkena jarum berbisa. Dalam waktu dekat, tenaganya masih kuat bertahan." Maka dia pura-pura sudah ajal untuk melancarkan serangan terakhir, dengan pek hang lempar pedangnya dan telah menembus dada tong tian chong. Tapi lemparan pedang ini betul-betul menghabiskan seluruh kekuatannya, hawa murni tak kuat lagi menahan menjalarnya racun, maka suara tawanya pun semakin lemah. Sebelum terkena jarum berbisa hun cilo masih segar bugar cuma tenaganya saja yang lemah. Tapi terasa racun mulai bekerja membuat selebar dadanya terasa gatal dan linu, makin lama menjalar ke seluruh badan, ia insyaf jiwa nyatakan tertolong lagi, namun ia mengharap Mia O yang Hang masih kuat bertahan untuk hidup. Ia kira kalau toh dia kuat menimpuk pedang membunuh musuh, mungkin masih kuat bertahan beberapa kejap pula, sambil menunggu kedatangan lohong Hong dan lain-lain untuk menolongnya. Begitu roboh terjengkang sambung menyambung Mia Oti yang hang tertawa puas, ujarnya, dengan tanganku sendiri aku bunuh musuh besar, mati pun tak menyesal. Hun Moai, tak nyana aku bisa mati bersama kau, ini, ini. Dingin hati Hun Cilo, katanya dengan tertawa kecut, benar, Mia Oto Ako, kita tidak dilahirkan pada tahun bulan dan hari yang sama, namun bisa mati bersama dalam waktu ini juga tidak sia-sia persahabatan kita selama ini, pelan-pelan ia menggeser badan merambat mendekati Miao Tiang Hong, Cnian ia genggam kedua tangannya. Terasa tapak tangan kanan sedingin es dan berkeringat pula, namun detak jantung orang masih berdebar keras. Berkala Miao Tiang Hong pula, tapi aku tidak ingin kau mati bersama aku, aku akan berusaha supaya kau bertahan hidup kau masih punya goan ancau, dia, dia, entah dari mana datangnya tenaga, tiba-tiba ia membalik badan menindih ke atas badan Hun Cilo, lalu lur tangan menotok jalan pelemas di bawah ketiaknya, katanya, Hun Moai, maaf akan perbuatanku yang kurang sopan ini, aku harus membuka pakaianmu baru bisa menghisap darah beracun dalam dadamu, sudah tentu Hun Cilo terperanjat, baru sekarang ia paham, Kiranya Miao yang Hang rela berkorban demi menolong dirinya, maka teriaknya, tidak, tidak, Miao Ako, jangan kau lakukan, namun Miao yang Hang sudah mulai menarik pakaiannya, katanya, Hun Mo ai, maafkanlah aku, kali ini aku tidak akan menurut kata-katamu. Hidup seorang diri akan merana dan sedih, namun lebih baik daripada dua-duanya mati. Diam-diam Huncilo menarik napas dan mengempos semangat, mendadak ia meronta sekuatnya dengan gaya ikan lele meletik, ia membalik dan menindih Miao yang hang malah, hiatu pelemasnya ditotoknya pula sehingga orang tak bisa berkutik, katanya, Miawoto aku, memang tidak salah ucapanmu, hidup seorang pun lebih mending daripada keduanya sama-sama mati. Agaknya setelah menimpukan pedang tadi tenaga Miao Tiang Hang sudah terkuras habis, meski belakangan ia kuat meronta dan menotok Hiatu Haunchilo, Cilo, namun tenaganya teramat lemah, sehingga Hiatu yang tertotok tidak membawa fadah apa-apa. Miao Tiang Hang menjerit-jerit dalam hati, Cilo, biar aku mati. Kau harus hidup, kau harus hidup. Kau masih punya. Goan ciao sudah selayaknya kau rujuk kembali dengan dia, namun mulutnya tak mampu bergerak. Dia sudah pertahankan sisa tenaganya yang penghabisan, seumpama Hun Cilo tidak menotok hiat Sonia, dia pun sudah jatuh semaput. Hun Cilo meraih pedang, pelan-pelan dengan ujung pedang ia korek kulit daging di pundak dan lengan kiri Mia Oti yang Hong. Sekitar luka-luka sudah melepuh besar kehitam-hitaman. Hanya sebentar saja, Sebatang jarum sekecil itu, racunnya bekerja demikian cepat dan lihai, agaknya ancaman Tong Tian Chong tentang jarum beracunnya yang paling jahat bukanlah gertakan belaka. Namun Hun Cilo berpikir, tapi tidak pernah diabayangkan Mia Oto aku ada melatih Tai Cheng Hai Kang, meski badan keracunan jiwanya masih kuat bertahan, tak terpikir pula olehnya aku bakal menghisap darahnya. Mengurangi kadar racun yang mengeram dalam badannya, menyusul ia berpikir pula, "Kenapa tadi tidak terpikir olehku akan care ini? Terang betapa cinta Mia aku terhadapku, agaknya ratusan kali lebih mendalam dari cintaku kepadanya. Beruntun, hun menghisap puluhan kali darah beracun sampai darah yang merembes keluar dari kedua luka-luka Mia yang hang berwarna merah segar. Rasanya di mulut pun tidak begitu busuk dan amis." Barulah Hun Cilau merasa lega, dengan sisa tenaganya ia keluarkan obat dan membubungi luka-luka serta membalutnya pula, barulah dia menarik napas panjang. Lambat laun Mia Oti yang hang siuman dari pingsannya, namun ia tak bertenaga untuk bicara. Dia cuma bisa menentang dengan sorot matanya. Hun Cilau unjuk tawa pilu, katanya rawan, Mia Oto aku, maafkan aku, kau harus hidup dan mengasuh anakku, kau akan lebih baik mendidiknya. Bicara soal kepandaian silat sejati, soal pengalaman dan pengetahuan lainnya, kau jauh lebih unggul dari aku, kau hidup jauh lebih berguna dari diriku. Miao Tiang Hang menjerit dalam hati, tapi kau masih punya goan caw. Aku sebaliknya tiada sanak tiada kadang. Agaknya Hun Cilau dapat merabab pikirannya, ia menghirup hawa dan bertahan sekuatnya, katanya lebih lanjut, Go An Chow sudah punya Bu Xiang, mereka adalah pasangan setimpal, aku tidak ingin merusak hubungan mereka. Memang aku masih mencintai Go An Chow, dulu dia kekasihku, tapi aku pun mencintaimu, kau adalah saudaraku satu-satunya. Kalian orang-orang baik, harus tetap hidup dalam dunia ini. Semalam, aku menolong Go An Chow, hampir saja jiwaku ikut melayang. Waktu itu aku sudah berpikir, kalau yang terluka parah adalah kau, aku pun akan menolongmu meski harus mengorbankan jiwaku sendiri. Kau menghisap darah beracun dalam badanku, walau tidak berhasil, terhitung sudah menolongku juga. Miao to aku, kau sering bilang, hidup manusia mendapatkan teman karib yang paling intim, mati pun takkan menyesal. Demikianlah akan diriku, mati pun aku tak menyesal. Sementara jangan kau beritahu kepada Bengko Ancau, aku harap kau, kau jangan bersedih karena kematianku. Sekaligus Hun Cilo keluarkan kata-katanya, seumpama Dian yang sudah kehabisan minyak, pelan-pelan ia melosor roboh. Pada tarikan napasnya yang terakhir, terbayang olehnya akan sumpah setia sehidup semati dengan Bengko Ancau dulu, teringat pula akan kasih sayang Mia Oti yang serta perlindungannya terhadap dirinya. Hatinya dirundung tiga bagian sedih, namun lebih banyak merasa senang dan terhibur. Dia berdoa bagi Bengko Ancau, berdoa pula bagi kesehatan Miao Tiang Hong, pada raut mukanya yang diliputi hawa hitam terkulum senyuman mekar bak sekuntum bunga. Seingat Miao Tiang Hong, belum pernah dia melihat kecantikan orang yang begitu elok rupawan sekejap ini. Lambat laun Mia Oti yang hang siuman dan kembali tenaganya, pelan-pelan ia mengelus kaki tangan Hun Cilo kaki tangan yang sudah dingin kaku. Menghadapi pujaan hati yang amat dicintai Yerbah tak bernyawa lagi di sampingnya, ingin rasanya menangis menggerung-gerung sepuasnya, namun air mata tak bisa meleleh keluar, maka hatinya berpikir, apa artinya aku hidup seorang diri? Hun Chila sudah ajal, senyuman yang menghias raut mukanya masih belum pudar, seolah-olah ia memberi ingat kepada Miao Tiang Hang supaya selalu ingat akan pesan terakhirnya sebelum mangkat. Di seberang puncak sana sorak-sorai laskar gerilya yang mencapai kemenangan gilang-gemilang gegap gempita menggetarkan tanah pegunungan, Miyao yang Hang tersentak sadar, "Segera ia angkat sumpah di hadapan jenazah Hun ya. Walau aku hidup belum tentu lebih berguna darimu, tapi kalau toh aku masih hidup, maka selamanya aku harus ingat pesanmu: dengan hayat yang masih dikandung badan ini, barulah aku dapat membalas budi kebaikanmu." Entah berapa lama berselang tiba-tiba didengarnya langkah kaki mendatangi, Lekas Miaoti yang hang merangkak duduk bertopang pedangnya, pikirnya, semoga yang datang bukan musuh. Sesuai dengan harapannya, yang berlari datang lebih dulu adalah butoan kakak beradik, disusul oleh Kong berada jauh di belakang. Tangan Butoan menjinjing batok kepala seseorang. Dari kejauhan mereka belum melihat Hun Cilau yang rebah di semak rumput yang tumbuh tinggi. Begitu melihat Miaot yang hang sungguh girangnya bukan main. Teriaknya senang dari kejauhan. Miaosuslo, ternyata kaulah yang membuat Pak Yongbong terluka parah. Kami sudah berhasil membunuhnya. Coba lihat, inilah batok kepalanya yang kupenggal. Lo, Miaosuslo, kenapa kau, kau? kau pun terluka. Cepat sekali lohong Hong pun sudah menyusul tiba, matanya lebih tajam, sekilas ia melihat keadaan Hun Chilo lebih dulu, namun ia sangka orang hanya terluka saja, teriaknya, oh, kau berada di sini bersama Hun Li Hiap. Beratkah luka-lukamu? Goan An Chow pun sedang merawat luka-lukanya di Xiao Kim Juan, marilah ku bawa kalian ke sana menemuinya. Miao Tiang Hang tertawa getir, ujarnya, ya memang Go An Chow harus melihat muka Hun Li yang penghabisan kali, bikin susah kalian untuk mengurus jenazahnya, aku tidak akan menemui Go An Chow lagi. Baru sekarang Lo Hong terkejut, tanpa berjanji bersama Butoan bertiga mereka berteriak, kau, apa katamu? Berkata Miao Tiang Hang pelan-pelan, Hun Chilo, dia, dia sudah meninggal. Habis kata katanya kembali ia tersungkur, jatuh dengan lemas, lunglai tak sadarkan diri. Pada jalan raya yang menuju keluar perbatasan, tampak seseorang sedang berjalan dengan langkah lebar dan gagah. Orang itu adalah Miaoti Yang Hong. Dia sedang menempuh perjalanan menuju ketiansan memikul beban mengasuh dan mendidik anak Hun Cilo. Satu bulan lebih sejak Hun Chilo meninggal dunia. Namun, rasa sedih, rawan, dan kepiluan hatinya masih belum meluntur. Sambil jalan, ia tarik suara bersenandung dengan suara lantang dan mengalun tinggi menjelajah gunung menyusuri lembah sungai. Darah panas masih bergolak di dalam rongga dadanya. Ini dapat didengar dari nada suaranya. Sekali lagi, lewat senandungnya, ia berjanji dan bersumpah kepada almarhum teman karnya. Selama hayat masih dikandung badan dia akan tetap ingat akan pesannya dan memikul beban tanggung jawab yang dipasrahkan dirinya. Tamat. Catatan kejadian TSB diceritakan dalam Pendekar jembel. Kejadian ini ada dalam cerita Ho Ali Yahyap, Pendekar Wanita Penyebar Bunga. Tiking Sim sama dengan Tiat Keng Sim. Bokling sama dengan Bokling kakak perempuan Bokling yang menikah dengan Tiking Sim, Tiat Keng Sim adalah Bok Yan. Bok Lin dan Bok Yan adalah murid Tio Tan Hong, tapi hanya beberapa bulan saja. Cerita selengkapnya dapat diikuti dalam San Ho Ali Pendekar Wanita Penyebar Bunga, dan Lian Kiam Hang In, Kisah Pedang Bersatu Padu.